Kembali lagi di channel saya, kali ini masih di tutorial terkait audio editing ya dengan aplikasi Audacity. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghilangkan noise dari suara atau audio yang sudah kita rekam ya sebelumnya. Oke, langsung saja mungkin ke tutorialnya. Jadi di sini sudah ada file audio ya yang sudah saya rekam. Kita bisa dengar seperti apa hasilnya. Test noise Audacity. Jadi yang ingin saya informasikan sebelumnya ya, sebelum kita ngedit, noise itu adalah suara hiss atau suara residu di luar suara yang ingin kita tampilkan. Jadi kadang ada suara dari kipas atau ada dengungan yang tidak kita inginkan gitu. Itu adalah noise. Nah, di file ini ada noise yang cukup jelas ya. Ini saya tunjukkan langsung di profile yang paling flat ya. Nah, tadi ada suara seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya di Audacity, yang pertama kita harus membuat sampling ya, sampling dari noise yang ingin kita hilangkan. Untuk membuat sampling dari noise yang ingin kita hilangkan, kita ambil suara yang paling flat dalam suara yang ingin kita hilangkan noise-nya. Di sini ada suaranya ya yang paling flat, kita ambil sampelnya. Nah, dari sampling tersebut minimal ada sekitar setengah detik, setengah second yang bisa kita ambil ya sebagai sampling. Lebih lama lebih baik. Nah, setelah ada suara yang kita sampling, kita klik efek, kemudian cari menu noise, noise reduction. Nah, di sini klik noise profile untuk mengambil profile dari noise suara yang kita rekam. Nah, terus akan kembali ke menu editing lagi. Nah, setelah noise profile-nya kita dapatkan, kita ambil semua suara yang ingin kita hilangkan noise-nya. Caranya ketik Ctrl dan huruf A ya. Ctrl A, Ctrl All artinya itu. Nah, setelah semuanya jadi putih, dari suara yang kita inginkan semua jadi putih ya, ini udah tercover semuanya. Kita kembali lagi ke efek noise reduction. Dan di sini ada tiga parameter ya. Noise reduction, sensitivity, dan frequency smoothing. Kalau untuk noise reduction itu rata-rata yang digunakan itu antara 6 sampai 12 desibel. Untuk sensitivitasnya masih di 6 dan untuk frekuensi smoothingnya di 3 levelnya. Kita dengarkan ya. Test noise Audacity. Kita bandingkan dengan versi originalnya ya. Test noise Audacity. Versi originalnya tuh noise-nya tuh bener-bener kedengeran gitu. Nah, kita pakai fitur noise reduction. Nah, ini adalah sampel untuk noise reduction. Test noise Audacity. Klik OK kalau sudah selesai ya, sudah cocok. Nah, di sini grafiknya terlihat jadi lebih kecil ya, karena ada suara yang dikurangi suara noise-nya. Nah, dan berikut adalah hasilnya ya. Test noise Audacity. Jadi cuman noise di awal aja tadi ya, nggak kena. Soalnya saya ngambil samplingnya dari yang paling flat ya. Nah, tapi secara keseluruhan di sini noise-nya berkurang.
Untuk lebih jelasnya nanti mungkin pas ngedengerin ini pakai headset aja. Oke, untuk tutorial noise reduction-nya hanya sampai situ aja. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini dan dislike jika Anda tidak menyukai video ini. Jangan lupa komen di bawah kritik sarannya untuk kemajuan channel ini. Bye-bye.